Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan video Pembalu Has Kilo Surround. So sekarang ni kita berada di Kuala Kangsar bersama Jijah. Ha tu deh Jijah. Apa? Tak nampak Jijah lah. Jijah. Kita kat mana? Kita kat kampung dia. Oh, belagak dia sampai kampung dia kan. Oh, belagak ya, siap kau. Tak adalah. Ha ni kampung apa? Jijah di Kuala Kangsar, Perak, Negeri Sembilan. Kuala Kangsar, Perak lah, Negeri Sembilan tak tahu. Ha, jadi persoalan dia, ha jap. Persoalan. Ha, so ha simple, balik Kuala Kangsar dan cakap Kodah. Ha. Balik Palung dan cakap Johor. Palung tu apa nak? Palung tu apa apa? Tompet dan lah kan, kampung dan lah. Ha. Kenapa? Ha, sebab pertama kat sini sebab abah mama ni mertua dan ni dia asal Alus Tak Kedah. Ha, so kita orang ni kalau balik Kuala Kangsar kita tak cakap Perak. Kita cakap apa dia? Ha? Apa dia? Tengok. Tengok sini. Tengok. Halo. Halo. Tengok. So kita nak pergi Dobby. Kita sekarang ni berada di Kuala Kangsar, Perak. Kena kita abah mertua dan ni kita abah mertua dan kita Kia Karen. Berapa apa? Tak ada orang-orang nak apa? So persoalannya, okay, sekarang ni kita nak pergi Candan Putri. Ha. Balik kampung Kuala Kangsar. Kenapa? Sebab apa? Abah mama dan abah mertua dan dia asal Kedah, Alus Tak. Apa ni? Mak mertua dan Aisyah, Siti Aisyah tu dia asal Perlis eh. Ha, Perlis orang mak dan kau bahasa. So sekarang ni kita berada di Candra Putri. Anda bersama dengan Haibi Live video Pip Pemalu Asyik Close Around di mana dan balik kampung Kuala Kangsar ni. Ini kampung rumah dan Jijah, bini pertama dan isteri tua dan sekarang ni kita orang nak cari Dobby. Kedai Dobby dekat sekarang ni kat Candra Putri. Mana dia kedai Dobby? Basuh lansir. Tadi cabut lansir kat rumah ayah mutu dan sirat. Kita dah sampai tapi tak tahu mana. Mana Dobby sini ada Dobby ya? Tu cari Dobby ni. Mana? Mana? Ni tepi ni. Ha ni sekarang ni kita berada di Candan Putri. Mana? Tu. Pusinglah. Ha nak kena cik. Siapa tahu sini kedai Dobby kat mana? Ha. So simple lah kenapa dan cakap Kedah dekat Kuala Kangsar ni. Sebab apa ayah mutu dan dia asal Kedah. Alus Tak dekat rumah Mahdi tu. Ayah mak mutu dan dia asal Perlis Kangak. Dan bila dia balik Palung dia cakap Johor. Sebab apa mak dia cakap Johor. Dan kalau ke Palung aku kau lah. Sebab sejohor kan dia aku kan. Jadi dan kalau balik Palung dia biasa dia cakap Johor. Johor ni macam KL sikit lah slang dia. So sekarang ni kita kat Candan Putri, Kuala Kangsar, Perak. Nak cari kedai Dobby yo. Mana? Siapa tahu sini kedai Dobby mana? Kedai Dobby Layan Diri. Mana tak ada? Dalam-dalam ni sekarang kita kat Candan Putri ya. Anda bersama dengan Heavy Live video Pipu Malu Askilo Surau, di mana kita nak pergi cari kedai Dobby di Candan Putri, Kuala Kangsar. Ni deh Kuala Kangsar yuk, Candan Putri yuk. Dan balik rumah kampung bini dan bini pertama dan Jijah. Mutua dan apa dan cakap Kodah dekat Kuala Kangsar ni sebab apa? Ayah mutua dan mana kedai Dobby tak ada? Tak ada. Tak ada mana? Mana? Ni rumah masuk rumah mana ada sini? Bingung dan. Tak ada ni kedai Dobby ni dah sosek dah ni. So kita sekarang berada di Kuala Kangsar mencari kedai Dobby di Candan Putri. Ni dia Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Ha, tu Dobby. Mana? Di sini. Dobby ya ada. Tutup. Ha? Tutup. Ha? Tutup. Ni
jalan menuju apa? USIM eh? Apa? College apa? Alah, tu. Ha? Ni college apa? Gelam eh? College. Universiti apa? Universiti apa? Islam. Universiti. Oh, ni ada dobi dalam ni. Tapi tutup. Tapi tutup. Mana? Tutup. Tutup. Tengok lah. Tutup betul. Tengok leleng. Ni dekat mana? Universiti apa? Universiti sana. Universiti apa? Tak mesti pun nama dah kau kasar. Mesti pun nama dah. Tutup. Dobi tutup. Ha. Mana ni? Nak pusing mana? Pusing lah ni orang. Mana terus? So sekarang ni kita di Kuala Kangso, Perak. Ha, di mana dan balik kampung bini dan jijah. Ha, perjalanan daripada Seremban ke Kuala Kangso ni total dalam 300 km lah kalau bawa santai naik kereta ikut highway lebuh raya Ilit tu. Dalam 4 jam lah. Tapi kalau non-stop 3 jam setengah boleh. Kalau bawa dalam range apa ni, average 1, 3, 1, 4, 1, 2 kau kan, boleh lah. So kita sekarang ni berada di Kuala Kangso, Perak. Di mana kita nak mencari kedai Dobi. Kat pekan tak tahu? Kat kedai Yusas. Yusas, Yusas, Kuala Kangso. Nak cari kedai Dobi yuk, kedai Dobi yuk. Alhamdulillah. Tahu tadi buk sabun ni. Kau pula? Ini cakap tak tahu. Kau beli sabun, beli sabun. Kalau pergi kedai Dobi, kena buat sabun ke tak? Mana dia tahu. Sebab apa dan cakap kodah dekat dekat Kuala Kangso ni? Sebab apa? Yang mutu dan jasa kedah. Mak mutu dan jasa pergi-pergilih dengan kedah pun tak jauh mana dia punya cakap kan, kan? Betul jejak tu tak? Kalau dia balik Palung dia cakap Johor lah dengan mak dan, sebab mak dan dia asal Johor. Tapi nenek dan dia asal Melaka. Dia dah poning kepala dah kan, dah banyak-banyak asal lah. Tu yang dan kalau balik Palung aku kau-kau kan, 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 macam kawasan KL kan, kan, kan. So sekarang kita kat Usas je, apa Usas? Universiti pun benda dah. Nak cari kau dah Dobi, Dobi. Kalau tempat pengajian ni kan mesti dia ada kedai Dobi. So sekarang ni kita di Kuala Kangso, Kuala Kangso, Bandar Diraja, Perak. Tu je ada Dobi. Tempat belajar ni biasanya ada Dobi kan. So anda bersama dengan IB Live, video lebih memalu, watch close around. Kita ada Dobi Farah. Ni dia. So Dobi Farah. Oh ni kita hantar, hantar lah. Antara tunggu lah. Okay, jap. Boleh tak? So sekarang ni duit tak? Nana? Nana, tak ada nana pun. Jap nak ambil video. Kita berada di Usas eh? Apa benda? Usas, Usim. Ambil lah, bagi lah. Ni dia, kita dah jumpa Dobi Farah. Dekat Canda Putri ni masuk nak pergi Universiti Islam tu. Jumpalah Dobi Farah ni. Tapi yang ni dia tolong basuhkan lah. Tolong basuhkan. Kita upah saja. Kita bayar kan. Apa dah. So dah jumpa Dobi Farah. Boleh dial 017-415-8938. Dobi Farah 017-415-8938 di Kuala Kangso, Canda Putri. Perak. Perak yuk, Perak. Sekarang kita berada di mana? Kita berada di Kuala Kangso. Sebab apa Dan cakap kodah dekat Kuala Kangso ni? Biasa sebab apa? Mak mutua Dan jasa polis. Yang mutua Dan jasa kedah kat Lostak dekat rumah Madia tu. Jasa situ. Lepas tu kalau kat rumah sini pun kita orang cakap kodah. Kalau Dan balik Palong, kenapa Dan cakap Johor? Sebab mak Dan asal Johor. Memang mak Dan dengan Dan biasa dia cakap aku kau aku kau lah. Aku kau aku kau ni macam bahasa KL lah sikit. So tak heran lah kalau Dan cakap aku kau kan. Sebab apa bahasa Johor memang aku lah. Dia tak ada bahasa lain kan, kan. Dia aku anu, aku anu, anu si anu tu kan. Anu si anu kalau Johor kan. So dah terjawab lah sudah. Kenapa Dan cakap bahasa Johor dan bahasa kodah. Tu kalau dulu awek ada Pahang dan cakap Kelantan dan Terengganu. Dan dulu ada awek, awek dan dia Pahang asal
Dan cakap Kelantan sebab apa awek dan tu dia asal Kota Baru Kelantan. cakap Kelantan pula belajar ha set kita aman dilan je you don't know item. So kita dah jumpa kedai Dobby di Kuala Kangsar dekat dengan Universiti Islam tu iaitu Dobby Farah. Dobby Farah ni dekat tempat Universiti Islam dekat Kuala Kangsar tu dia ada universiti situ adalah mestilah ada pusat Dobby kan. Jadi tak heranlah kalau ada tempat belajar mesti ada tempat Dobby. So sekarang ni kita dah jumpa tempat Dobby di mana dia hantar langsir dan komel-komel lah rumah mutua dia sama dengan jijah. Komel tingkat atas tu sebab apa abut sebab apa. Dari satu mak mutua dia ni dia ada sakit apa ni semput kan. Semput yang tahap nak katakan tahap tinggi lah. Tahap berapa dia tak pasti tapi tinggi lah. Memang ada pam dia, ada alat dia. Jadi dia punya mudarat dia habu. Jadi kita kena kontrol habu kat rumah tu. Jadi kita kena komel setiap lah rumah mutua dia ni. Jadi jijah inisiatif dia balik ni dia pun komel dia pun komel. Dan pula dia nak cari lampu nak tukar lampu punya mentol. Kebetulan dan ada kat sini. Bukan kebetulan lah kita pun plan nak balik kampung ni sebab apa boleh rentas negeri. So anda bersama dan habislah video pemalu asyik surround. Sedikit pengkongsian dan di mana nak cari Dobby dekat Kuala Kangsar Canda Putri ni datang ke universiti tu dekat Dobby Farah ni ada lah. Ya semoga kita bertemu lagi. Anda bersama dan lalu di Kuala Kangsar Perak. Yo kejar yo kejar. Semoga kita bertemu lagi. Bye bye. Bye bye semua. Bye. Eh mana? Tu jijah. Jijah datang. Wah, di Dobby Farah. Dah. Weh, 2-3 hari. Abi, tak apalah tunggulah. Ha? Cari kedai Dobby maksudnya apa lah. Ha, cakap dia 2-3 hari tu lama. Orang nak over jam je. Ha. Oh nak cari hand dryer. Tak apa kita cari hand dryer lah. Oh tak boleh sini. Sebab lansir buka kan nampak dalam. Jadi kena cari Dobby yang ada dryer juga. So kita akan pusing-pusing lagi lah. Oh ada dia tunjuk sana. Ah tu ada tu, ada kat sana. Kat sana ada tu. Dia bagus ah. Baguslah dia punya owner ni. Owner ataupun penjaga kedai Dobby Farah ni. Dobby Farah ni dekat Kuala Kangsar Canda Putri dekat universiti tu ha. Oh ada, ada. So kita kena tukar, kita kena cari kedai Dobby layan diri di mana kedai Dobby Farah ni kalau nak kita hantar basuh lansir dia 2-3 hari. Lansir pula nak kono ada pula malam kan nampak pula ha. Cari yang lansir Dobby yang ada dryer. Semoga kita bertemu lagi kan apa semua dan habislah video pemalu Askilo Surround di Kuala Kangsar Perak. Ya, dia kata kedai hujung. Huh? Bukalah bonet belakang. Ah, sini lah. Jangan beli sabun. Beli sabun banyak sikit. Okay, semoga kita bertemu lagi. Anda bersama dengan video pemalu. Wassalamualaikum. Bye-bye.